Nah ini saya cek, selanjutnya saking area panggul. Ini dari area panggul semuanya masih normal, cuma kondisinya aja pak yang sudah kuat seperti ini kan. Nah ini juga kan servisnya ini kan yang terakhir. Nah, untuk kilometernya kan sudah banyak. Nah ini saya sarankan untuk melakukan perawatan pembersihan sekalian. Nah sekalian cuma perawatan pembersihan itu ada biaya tambahnya kurang lebih 40.000. Nah itu nanti saya bantu, saya bongkar lokal semuanya, saya bersihkan, saya cuci tempatnya dan rumah rompinya, dan ditambahin stempel atau grease di rumah rompinya biar lebih awet karena mengurangi daya geseknya. Itu. Nah kalau poin servis gratis aja pengerjaannya cuma dibongkar seperti ini aja, tidak dibongkar semuanya. Dan fungsi dari perawatan pembersihan apa? Menjaga komponen dari arah vanbelnya ini lebih awet. Tambah 40. Tambah 40. Ya oke oke. Pakai senapi ya. Kalian? Iya. Oke. Baik. Dan untuk yang terakhir, nah ini motor jenengan ini kan menggunakan angka besar gitu. Nah yang seperti trendingnya di bulan-bulan kemarin, nah itu dari AM atau dari pabrikannya itu menyarankan pengecekan rangka di area terdekat. Nah enak jenengan turun, habisnya bisa bantu cek untuk rangkanya untuk biayanya habis. Dan memang untuk pengerjaannya kurang lebih 1 jam sama 2 jam. Oh iya iya. Kalian aja. Ya, oke. Kalian. Ini rencana mau buat mesin nambah tenaga? Iya, model Lumajang. Saya tekan dulu ya. Model Lumajang. Sudah disiapkan. Iya.